para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama para remaja yang kami sayangi. Mari dengan sungguh-sungguh kita laksanakan mujahadah kubur ini dalam rangka peringati Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana di Mi'raj di antara peristiwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu didangi dua minuman yaitu air susu dan air biasa. Jadi lantas Nabi minum yang air susu. Lantas malaikat Jibril mengomentari, Rasulullah ya Muhammad, umpama engkau minum air, pasti umat engkau sebagian besar tenggelam di lautan dunia. Tapi untung engkau minum air susu. Para hadirin dan hadirat, mari peristiwa ini kita renungkan. Kata malaikat Jibril, umat Nabi tidak akan turun di dunia, di lautan, tenggelam di lautan dunia karena tidak minum air, karena minum air susu. Jadi air susu ini air milatul baito, air bersih, air yang suci, air yang tidak tercampur oleh mausirki wal ma'asi. Mari para hadir-hadir, kalau begitu dapat kita lihat dari sini, kalau kita ini bersih, tidak tenggelam di lautan dunia atau tidak dikuasai oleh imperialis nafsu, berarti saya umat beliau Rasulullah SAW. Tapi kalau kita senantiasa ya tidak bisa kita lakukan tanpa terpengaruh tanpa hari ini sing kita impi-impi ke dunia semata-mata terpengaruh ke nafsu, ini berarti jelas dan tegas kita umat Rasulullah SAW lagi. Para remaja, kalau setiap malam dan setiap hari, setiap malam yang diimpi-impi hanyalah keinginan melakukan usaha untuk apa yang diingini, baik murid atau material, baik benda atau orang lawannya, putra atau putri, putri atau putra atau lainnya, ini berarti jelas dan tegas bukan umat Rasulullah SAW. Kalau begitu dan tidak memperbaiki lagi, keluar dari Islamnya, jangan teriakan Islam di sini. Karena kalau bukan umat Islam, memperingati Islam Mi'raj tidak pantas. Yang pantas memperingati Islam Mi'raj adalah umat Islam, berhati-hati. Kalau bukan umat Islam, maka ikut memperingati Islam Mi'raj. Dia Rasulullah berarti dia mata-mata yang harus ditangkap ya kan? Mari para hati-hati, mari para remaja, kita koreksi diri dan mari bibit-bibit imperialis nafsu, bibit-bibit dunia yang menyesatkan kita, sikat semuanya. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, jangan salah sangka bahwa kita tidak boleh materi, mana bisa orang di dunia kan tidak berkesibukan di dunia. Jangan salah sangka begitu. Dunia harus kita gunakan atau kita tunggangi. Jangan kita digunakan oleh dunia dan ditunggangi oleh dunia, tapi kita harus menggunakan dunia atau memanfaatkan dunia dan menunggangi dunia. Kalau siang dan malam yang diimpi-impi hanya dunia saja, ini berarti dia ditunggangi dunia. Mari para hadirin hadirat, di samping keluarga kita,
family kita, tetangga kita, kawan kita, masyarakat kita, umat manusia, kita bisa daripada dunia ini. Moral maupun material. Karena itu kita kewajiban melaksanakan kewajiban ibadah sebagai orang yang diantaranya yang di dunia ini. Di samping untuk melaksanakan pribadi kita masing-masing, kita harus menyelamatkan kawan-kawan kita yang ada di dunia ini. Ini kewajiban kita. Mari para hadirin terutama remaja, kita di samping kita usaha zahir dan batinan, mari pada sekarang ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mohon untuk pribadi kita dan keluarga kita, leluhur kita, juga kita mohonkan mereka-mereka yang sudah di alam kubur, yang sedang disiksa oleh mungkar nakir, karena ketika hidup yang memang ya tidak, kita mohonkan supaya kita diampuni oleh Allah. Yang sudah baik kita mohonkan juga supaya ditingkatkan akan kebaikannya oleh Allah. Mari para hadirin, kita mohon demi untuk kita bangsa Indonesia, untuk umat manusia, untuk jamiah alam ini. Mari kita hadirin, kita mohonkan mudah-mudahan menjaga keberadaan kita laksanakan ini benar-benar diri ke Allah Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuatkan kemajuan yang sehebat-hebatnya dalam segala bidang. Mari kita mohonkan mudah-mudahan perjuangan kabur Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa bertambah-tambah fadhil Allah Subhanahu Wa Taala dicurahkan di situ. Kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tarbiyah beliau Rasulullah Sallallahu dan para kasih Allah Subhanahu wa taala semuanya senantiasa bertambah-tambah dilimpah ruah dan di situ di perjalanan hadir Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.